Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erni Sofina Mustafa, ibu kepada Muhammad Akil Talha bin Haji Muhammad Ros Fazilah. Di sini ingin berkongsi sedikit sebanyak mengenai dengan Akilah ni. Ia dilahirkan pada 27 Mac 2014 dan telah disahkan autism semasa umurnya dalam 3 tahun. Sebelumnya disahkan autism ini, umurnya dalam sekitar 2 tahun atau sudah, kami dapat melihat, kami lihat yang Akilah ni ada perbezaan berbanding kakak-kakaknya semasa kakaknya ni berumur 2 tahun atau. Kalau melagau mama babah ataupun jarang kami dengar. Dan yang lebih ketara lagi, Akilah ni selalu menutup dan menggenggam tapak tangannya tu, diampainya ke telinganya, menggusung-gusuk telinganya dengan menggunakan tapak tangannya tu. Kalau ia terdengar bunyi macam kami memasang TV ke radio, dan juga ia ni takut kalau mendengar bunyi kipas angin. Jadi macam nampak ganjil rasa kami melihat ia cuma tu. Sebagai indung, macam mana penjagaan anak autism ni indah jo boleh dikatakan terlalu sanang. Kami sebagai indungan ni, indung kepada Akilah ni, mesti waspada dan hati-hati dan teliti memerhati gerak-geri Akilah ni. Kadang-kadang ia ni kalaunya suka tempat atu, memang memajal, orang boleh lari. Itulah, kalau kami ke tempat awam pun memang berpeganglah tangannya. Bagus je lah, kadang-kadang ingatan dorang ni cepat menangkap. Even semasanya terapi ke hospital Ripas pun, memang takutlah, ia takutkan ke hospital. Dari roundabout gadung itu sudah, ia marah, mula marah kerana ia tahu tempat itu jalan menuju ke hospital Ripas. Dan dorang ni, utak dorang ni bagus sebenarnya, cepat ingat apa yang dorang suka dan apa yang dorang indah suka. Akil disekolahkan di salah sebuah sekolah swasta dengan memasuki kelas special education. Sejaknya sekolah itu dari tahun pertama, banyak perubahan kerana ia berguru dengan guru-guru yang mahir lah dalam menangani anak-anak autism ini. Dan syukur Alhamdulillah lah, ia mula mau bersuara untuk disuruh membaca ABC 1-2-3 sehinggalah ke saat ini. Dan orang pandai sudah berlagu lagu-lagu kanak-kanak. Dan apa yang kami lihat, ia ni lebih gemar, sudah gemar ya, maksud saya sudah gemar dengan keadaan berkawan-kawan seumurnya. Dan ia pun pandai sudah mematuhi arahan lah, apabila masuk kelas apa yang perlu dibuat ia sudah dapat buat. Setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada pihak Kementerian Kesihatan atas penyediaan terapi-terapi tertentulah yang diadakan setiap seminggu sekali, dua minggu sekali, ada yang sebulan sekali. Dan juga terima kasih juga kepada pihak Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan atas allowance yang diberikan setiap bulan khusus untuk anak-anak autism ini. Semoga bermanfaat untuk mereka di semasa dewasa nanti. Dan kepada ibu bapa, penjaga dan guru-guru kepada anak autism, terus berjuang, teruskan semangat untuk memeduli dorang ini. Dan kepada orang ramai, sama-sama kita ni fahami situasi ibu bapa dan juga anak-anak autism. Apatah lagi kalau semasa berada di tempat awam ya. Sama-sama kita ni memeduli. Kalau indah pun terpeduli, kita ni fahami bagaimana keadaan anak-anak autism ini. Jadi itulah yang dapat kita kongsikan mengenai anak saya Muhammad Akil Talha.